Oke, buat teman-teman yang pengen membuat poster menggunakan HP Android, nah kita bisa menggunakan salah satu aplikasi gratis dan juga premium, yaitu namanya adalah aplikasi Canva. Nah, teman-teman ya, silahkan teman-teman klik aja aplikasi Canva-nya. Nah, tampilan utamanya itu seperti ini teman-teman ya. Nah, untuk masuk ke Canva, teman-teman bisa menggunakan akun Google ataupun akun belajar.id. Nah, di sini untuk membuat poster lebih mudahnya teman-teman tulis aja di telusuri konten di sini. Cari aja poster ya. Kemudian kita klik cari, maka secara otomatis dia akan menampilkan berbagai template poster. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita bisa membuat poster-poster apa aja, mulai dari perlombaan, pengumuman, ataupun apa yang dibutuhkan oleh teman-teman. Kita contoh salah satu ambil ada poster. Nah, contohnya ini ya. Pameran seni. Nah, seperti ini. Kita klik aja langsung, maka secara otomatis di sini bisa teman-teman edit, desain, dan template-nya sesuai dengan kebutuhan poster dari teman-teman ya. Mau untuk apa acara kegiatan pensi, pentas seni, atau apapun juga. Nah, ini kita bisa kebalikan. Kita bisa cari yang intinya itu posternya yang cocok gitu ya. Di sini juga bisa kita membuat poster RPP ya. Ada RPP 1 lembar, ada poster untuk di kelas. Nah, contohnya ini ya, bagian kelas. Contohnya untuk membuat struktur kelas. Jadi kalau kita klik di sini tinggal diedit aja, teman-teman ya. Contohnya ini ya. Ini bagian struktur kelas. Nah, ini kemudian setelah kalau ini udah diedit selesai, gampang sekali ngeditnya ya. Di sini sudah ada fitur-fitur untuk merubah ataupun juga mengedit, teman-teman ya. Ini contohnya. Kemudian contohnya di sini bisa kita rubah nama wali kelas, ketua kelas. Oke, setelah itu untuk menyimpannya teman-teman tinggal klik aja di sini ada dua ya. Nah, ini yang paling penting, tinggal klik aja. Di sini klik unduh, bisa diunduh langsung. Bisa kita cetak posternya langsung ya. Nah, kalau kita unduh klik, jadi kita simpan dulu dalam bentuk gambar, contohnya dalam bentuk PNG seperti ini ya. Klik unduh. Maka secara otomatis poster ini akan tersimpan di memori HP kita. Nanti akan ada di file ya. Tersimpan di galeri. Nah, ini. Setelah itu bisa teman-teman langsung bagikan di WhatsApp ataupun juga di media sosial lainnya ya. Oke, seperti itu cara kita membuat poster di HP Android menggunakan aplikasi Canva. Sangat mudah sekali, teman-teman bisa cek aja. Karena Canva ini sudah menyediakan ribuan template ya, yang bisa kita gunakan untuk membuat poster. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.